Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng gue Gejo, dimana lagi kalau bukan di channel Akar Tangkal. Nah kali ini gue mau nge-review salah satu motor Inggris, BSA B31 Plunger ya. Kalau nggak salah ini tahun 1952 ya. Dan motor ini merupakan salah satu kendaraan klasik paling populer di Inggris pada masanya dan masih dikagumi oleh banyak penggemar motor hingga saat ini tentunya. Ini buktinya ada di Indonesia juga nih. Nah, by the way tentang performa mesin ini tuh BSA B31 Plunger 52 ini memiliki mesin 4 tak OHP berkapasitas 348 cc ya originalnya dengan tenaga 16,5 HP pada 5250 RPM yang menghasilkan torsi sebesar kurang lebih 25,2 Nm pada 4000 RPM. Dan tentunya performa mesinnya begitu luar biasa ya teman-teman. Mesinnya yang bisa memuntahkan tenaga mesin dengan sempurna serta ramah lingkungan, sehingga menjadikan sebagai salah satu motor yang sangat terkenal saat itu. Stangnya aftermarket ya. Ini ori. Jadi lengkungannya. Oke, ini ori teman-teman. Nah, ininya lengkungannya diangetin jadi lebih ke belakang gitu. Dan berdasarkan keterangan para pengguna nih, bahwa handling dan kenyamanan berkendaranya itu sangat mudah dikendalikan teman-teman ya. Meskipun ini tuh panjang ya, ini dimensinya itu sekitar berapa ya dimensinya ya? Panjang lah ini motor. Panjang dan gede sih kalau buat ukuran orang-orang Indonesia ya. Dan ini balik lagi kita ke handling. Jadi terutama barengan dengan suspensi teleskopik pada bagian depan dan rear plunger ya, suspensi yang canggih yang memungkinkan pengendara untuk mengendalikan motor dengan mudah dan nyaman di jalan raya yang mulus atau buruk sekalipun. Tapi kalau misalkan buruk-buruk banget sih jalannya nggak enak juga ya. Nah ini belakangnya plunger teman-teman, suspensi belakangnya, tapi bisa ditambahin lebih empuk lagi karena ada per di bawah joknya. Apalagi ya. Dan kalau misalkan ada yang ingin kalian tanyakan, bisa tuliskan di kolom komentar saja ya. Ditanyakan di kolom komentar. Dan ini dia penampakan BSA. Rolling up Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, baby. Dan oke teman-teman, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi kalau misalkan ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, so gue Gejot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say they want
once you taste it, you can now replace it. She can get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. Tearing down this place, off the liquor we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make it.